hutan-hutan di apa di bagian atas. Yang itu penyelesaian jangka pendek untuk membuat tanggul, tapi penyelesaian jangka panjangnya harus ada perbaikan lingkungan. Jadi tadi perbaikan hutan dan sebagainya. Karena kalau itu dibiarkan, itu akan semakin parah setiap tahunnya. Tapi kalau untuk perbaikan jangka pendek itu bisa dibuatkan tanggul seperti itu. Rata-rata kan memang ini dampak global warming. Jadi sebetulnya yang terjadi bukan hanya di Indonesia, itu terjadi di seluruh dunia. Jadi seperti Filipina itu juga dia banyak apa namanya? Ada gempa bumi, ada apa namanya? Badai, ada typhoon gitu ya. Itu hampir di seluruh dunia. Kalau di Indonesia itu kita memang punya megatrust. Jadi dari itu perpecahan lempeng bumi itu mulai dari Aceh sana itu nyisir ke sisi apa namanya? Timur ya, timur Sumatera, kemudian ke arah selatan Pantai Jawa, terus ke arah Indonesia bagian timur.